Kementerian Investasi pastikan perusahaan baterai asal Inggris, British Volt, siap berinvestasi dan masuk dalam ekosistem electric vehicle di Indonesia. Saat ini investasi British Volt sudah masuk dalam tahap finalisasi. Perusahaan baterai asal Inggris, British Volt, dipastikan siap berinvestasi dan masuk dalam ekosistem electric vehicle di Indonesia. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi British Volt saat ini tengah masuk dalam tahap finalisasi. Meski demikian, Bahlil belum mau menyebut berapa jumlah investasi yang akan dikucurkan British Volt. Bahlil menegaskan investasi ekosistem electric vehicle yang saat ini tengah dibangun pemerintah terbuka untuk semua negara. Pemerintah memastikan tidak ada prioritas negara tertentu untuk berinvestasi dalam ekosistem electric vehicle di Indonesia. Kedua, menyangkut dengan British Volt, itu memang betul investasi dari Inggris akan masuk ekosistem juga EV battery dan udah masuk. Sekarang izinnya lagi kita sudah tahap finalisasi, lokasinya juga insya Allah sudah hampir clear. Jadi investasi untuk EV battery ini tidak dilakukan oleh satu negara tertentu. Selain British Volt, nantinya akan ada investor baru dari Jepang dan Amerika Serikat yang berminat untuk berinvestasi pada ekosistem electric vehicle di Indonesia. Adapun Bahlil belum mau menyebut nama perusahaan tersebut karena belum ada kesepakatan yang sah. Jakarta, Tim Liputan Adex Channel.